Tanda-tanda cewek naksir berat sama kamu. Cari tahu yuk guys, tanda-tandanya kalau cewek lagi suka atau lagi naksir berat sama kamu. Mana tahu lagi ada cewek yang kayak gini ke kamu. Dimulai dari yang pertama yuk. Yang pertama, keakraban dia dengan cowok lain terkesan biasa-biasa aja. Cewek yang lagi naksir berat sama kamu bakal bersikap beda banget ke kamu dan ke teman-teman cowoknya yang lain. Kalau ke teman cowok lainnya, mungkin dia bakal bersikap layaknya teman biasa aja. Tapi berbeda ketika dia bersikap sama kamu. Biasanya sih lebih istimewa. Pokoknya perbedaannya bakalan kelihatan banget deh. Dan yang kedua, ada beberapa cowok yang kelihatan pengen ngedeketin dia, tapi respon dia biasa-biasa aja. Misalkan aja kamu tahu nih, kalau ada beberapa cowok yang pengen ngedeketin dia dan punya rasa ketertarikan sama si dia, tapi dia responnya biasa aja, malah dia cuma menganggap cowok-cowok itu sebatas temen doang. Kamu bisa lihatlah dari caranya si doi menanggapi cowok-cowok yang berusaha ngedeketin dia tuh kayak gimana. Kalau dia biasa-biasa aja, bahkan terkesan dingin, terkesan cuek sama cowok-cowok tersebut, tapi kalau sama kamu dia nggak kayak gitu, malahan manis banget. Artinya dia cuma naksir atau suka sama kamu seorang. Lanjut yang ketiga, dia nggak malu mengakui ke teman-teman kamu kalau dia naksir banget sama kamu. Cewek yang lagi naksir berat sama kamu biasanya nggak akan ngerasa malu buat ngakuin kalau dia itu suka sama kamu di hadapan teman-teman kamu. Istilahnya tuh dia berani banget buat terang-terangan, dia nggak akan gengsi. Kalau nantinya perasaan sukanya terhadap kamu itu bakal nyebar dan jadi bahan godaan orang-orang. Pokoknya dia nggak bakal khawatir deh kalau berita tentang dia suka sama kamu itu bakalan nyebar. Yang keempat, ada cowok lain yang ngejar dia tapi nggak dia tanggapi. Misalkan kamu tahu kalau ada cowok lain yang ngejar-ngejar dia atau bahkan ngarep banget sama dia, tapi kenyataannya nggak dia tanggepin tuh, bahkan nggak pernah sekalipun dia kasih kesempatan. Sebaliknya, sama kamu dia malah deket banget dan terkesan positif. Dan yang kelima, dia cuma fokus sama kamu. Misalkan aja nih, kamu tahu kalau dia bisa dengan mudahnya ngedapetin cowok-cowok yang oke. Tapi dia nggak pernah manfaatin situasi tersebut. Dia justru fokus sama kamu. Seperti apapun kamu, dia akan berusaha buat bisa deket sama kamu. Ya gimana lagi ya guys, namanya juga lagi naksir berat. Hayo, gimana nih kira-kira ada cewek yang lagi kayak gini sama kamu nggak? Ciri-cirinya merujuk ke poin yang nomor berapa nih? Coba dong share di kolom komentar.